بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى yaitu sebuah hadis yang berbunyi عن أبي هريرة قال Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Hurairah katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man 'ada maridan siapa yang ziarah orang sakit au zara akhallahu fillah atau dia menziarahi saudaranya saudara baginya maknanya tidak sakit tapi sengaja menziarahinya fillah kerana Allah nadahu munadin menyeru akan dia oleh yang menyeru yakni malaikat lah tu antibta bagus engkau ini wa taba mamshaka dan bagus perjalanan engkau wa tabawwa'ta dan bertempat engkau ya bertempat engkau ataupun ditempah bagi engkau minal jannati daripada syurga itu manzila akan sebuah rumah ataupun sebuah tempat tinggal. Syekh Idris Al-Marbawi di dalam mengulas hadis ini menyebut dia kata bahawa hadis ini membicarakan tentang ziarah perbuatan menziarahi saudara mara. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku ziarah itu ialah pergi melihat dan mengambil hati saudara ke rumahnya. Itu makna ziarah. Kita pergi tengok saudara mara kita kat rumah dia. Dan memang tujuan dia nak ambil hati. Memang tujuan dia nak ambil hati dia. Tujuan dia nak bagi dia suka. Nak bagi dia seronok dengan kedatangan kita tu. Maka melengkapi ziarah itu. Apa-apa ziarah kerana sakit. Jadi ziarah ni tujuan dia antaranya sebab sakit. Orang yang kita ziarah tu sakit atau kerana kena duka cita atau dia ditimpa kedukacitaan apa sebarang bentuklah yang menyebabkan dia berduka cita
bukan sakit saja yang menyebabkan orang tu bersedih. Ya, ada banyak lagi perkara yang menyebabkan orang tu sedih. Umpamanya kematian orang yang disayangi misalnya. Ya, kita ziarah dia untuk menghiburkan dia, memberi dia semangat. Itu suatu yang termasuk di dalam tujuan ziarah. Ataupun kerana suka cita. Bukan saja pergi kerana duka cita, tapi kalau kerana suka cita pun kita ziarah juga. Sebab kita nak berkongsi kegembiraan. Berkongsi kegembiraan. Jadi kita pergi sebuah rumah, ziarah suami rumah tu atas dasar sukacita. Sebab apa? Sebab suami dia kahwin satu lagi, lelaki tu. Jadi sukacita lah, ziarah kerana sukacita. Lepas tu pergi jenguk pula isteri dekat dapur, itu kerana duka cita pula. Itu gurau je lah ya. Jadi nak tunjuk sukacita, duka cita tu tadi ya. Jadi maknanya kita ziarah ni kerana orang tu duka cita pun kita boleh niat yang betul. Kalau dia suka seronok pun kita ziarah, tumpang gembira, tumpang seronok ya, kegembiraan yang dialaminya. Dan boleh ziarah itu kepada saudara dan taulan. Ziarah tu kepada saudara yang ada hubungan darah atau hubungan perkahwinan, ataupun taulan, yakni dia tak ada hubungan darah atau perkahwinan tetapi dia kenal kawan dia, kawan lama yang dah berkenalan lama, kenal mengenal lama dan lama tak jumpa. Ini termasuk juga dalam ziarah yang dipuji oleh Allah atau oleh Nabi dalam hadis ni. Jadi maknanya bukan mestinya ziarah saudara mara je dapat pahala. Ziarah sahabat-sahabat pun dapat pahala juga. Sanak saudara dan kaum keluarga dan lainnya daripada laki-laki dan perempuan dan yang tua, ziarah orang tua ya, memang patutlah yang muda ziarah orang tua. Tetapi kalau orang tua pergi ziarah orang muda pun tak ada salah. Kan, orang tua ziarah orang muda, lalu kat mana-mana tempat, teringat ada anak saudara duduk sini, kan, jom kita jenguk anak saudara kita. Apa salahnya? Buat apa dia anak saudara kita, dia patut pergi rumah kita. Itu tak betul. Kita dah lalu ziarah, itu juga dituntut ya. Dan yang muda dan yang bujang, yang berkahwin tentulah kita ziarah, yang bujang pun boleh ziarah juga. Buat apa pergi dia bujang kan, dapat air pun. Kan, orang bujang dia ada cara lah dia tu kan. Mat aku ni Pak Su ni kan, Pak Su ada dekat Kuantan ni, nak jumpa kau kan. Tak payah datang rumah lah Pak Su, orang bujang, jom kita jumpa kat kedai mamak. Dia kan Pak Su, kalau nak jumpa Pak Su tak boleh kedai mamak, habis kat mana Pak Su? Secret recipe. Koyak lah poket kawan tu kan, pergilah mana-mana tempat yang ala kadar ya, boleh. Semuanya itu diperbuat oleh Nabi kita. Nabi kita dia pergi ziarah semua. Maka ziarah itu amat besar kelebihannya, sebagai tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi, demikian ini katanya. An Abi Hurairah taqal. Ni kita dah baca matan dia tadi kan, yang kita baca pengertian je lah ya. Walaupun tadi saya dah bagi pengertian, tetapi saya dah bagi pengertian, tadi tu pengertian sepintas lalu je. Ya, Idris Marbawi apabila dia beri pengertian dekat bawah ni, masa tu dia akan beri pengertian yang detail, spesifik. Yang kadang-kadang lebih kepada tafsiran, ya. Okey, kita baca pengertian dia lagi. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ziarah ia akan orang yang sakit atau ziarah ia akan saudaranya yang dikasihinya, kerana Allah Taala menyerulah akan dia oleh yang menyeru dari langit, bagus pekerjaanmu ya. Mana ada malaikat yang memuji dia, bagus pekerjaanmu. Ya, saya pun baru terbaca hadis ni sebenarnya tuan-tuan, 2-3 minggu yang lalu. Hari tu saya balik kampung, ya, balik kampung
ya, kadang-kadang tambah dah sakit, dah tak sihat ni, bila mandu lama-lama tu rasa jenuh juga, kata orang Perak kan, jenuh juga ya. Ha, tapi yang baru-baru ni saya balik kampung tu ada motivasi sikit kan. Sebab apa? Dah baca hadis ni, bila kita mandu tu kita terasa malaikat sedang muji kita, bagus engkau. Ha, nak balik kampung ziarah ayah pula tu, ha, kan, terus saya kata ziarah orang lain ni ayah, ayah sendiri, bapak sendiri, ziarah orang lain pun malaikat puji, ini kan ziarah bapak sendiri. Jadi kesusahan memandu tu hilang, ha, bila teringat hadis ni. Maknanya ada malaikat yang sedang puji kita. Bagus kau, bagus musafir, perjalanan kau ni bagus. Walaupun letih, walaupun susah, walaupun keluar duit belanja, kena isi minyak, kena bayar tol, tapi bagus, ha, kan? Ha? Tibta, ini kata antibta, bagus kamu. Wataba mamsyaka, dan juga bagus perjalanan kamu. Ni pemusafiran kamu ni bagus ni. Ha, ya, dipuji oleh malaikat. Sebab tu kalau kita pergi ziarah siapa-siapa, ya, ha, kita ingatlah hadis ni supaya kita termotivasi. Ha, supaya tak rasa bosan memandu. Kalau jauh tu tak rasa bosan mandu jauh. Kalau jam, kita terubat hati, kan? Hmm, kalau jam tu ada malaikat yang puji kita, besar pahala ni. Ha, kamu nak pergi ziarah, ha, duduk dalam jam, ujian besar, pahala besar. Ha, tu dia, ya. Ha, barang siapa ziarah ayah kau. Apa ni rasanya, habis bateri ku ni. Ha, minta pelak saya. Tolong ambil pelak saya dalam beg. Ha, lupa letak charger ya. Hmm. Padam. Ha. Kat depan kot. Ha, yang hitam je, hitam dah. Mana pelak ni? Ada bawah ni? Jom, sampai. Ha, sampai. Sampai kot. Ha, sampai. Hmm. Selalu dia bagi amaran, bateri habis ni tak bagi. Tak ada warning. Okay. Okay. Sekejap tuan-tuan, ya, buka balik. Jadi apabila kita menziarahi sesiapa, maka perbuatan menziarahi itu sangat dipuji oleh Allah, sehingga Allah perintahkan malaikat, ha, memuji perjalanan kita. Ha, sebab artinya bila niat kita baik, ha, bila niat kita baik. Jangan, ya, tuan-tuan, ni yang leceh ni, panjang mana dia punya password dia. Okey. Barang siapa ziarah ia akan orang yang sakit, atau ziarah ia akan saudaranya yang dikasihinya kerana Allah, menyerulah akan dia oleh yang menyeru dari langit, bagus pekerjaanmu ini. Ha, ya? Walaupun letih, walaupun penat, walaupun berhabis duit, keluar duit minyak, ha, duit makan perjalanan lagi, duit tol lagi, ha, tapi ini bagus. Ha, dan bagus langkah yang kamu langkahkan itu, ha? Dan mengambil engkau akan tempat dari syurga itu jadi tempat. Jadi maknanya Allah janjikan syurga, ya, bagi orang yang menziarahi saudara maranya atau sahabat taulannya yang sakit atau sebagainya, ya? Baik. Okey. Kemudian dalam membincangkan perkara ini, sudah terlajak pula dah. Ha, ni dia. Dalam membincangkan perkara ini, Idris Marwawi menyebut ziarah ikhwan, ikhwan ni saudara lah ya, dalam bahasa Arab. Ziarah saudara yang sakit, bagaimana sifatnya? Ya. Apa dia, macam mana cara nak ziarah? Detail dia bagi, ya. Kata Imam Ghazali di dalam Ihya, adab ziarah orang sakit itu, ha, jangan lama duduk di sisinya. Ha, ini adab dia. Kalau ziarah orang sakit, jangan lama duduk, kecuali
kecuali si pesakit tu yang minta. Ha, maknanya si pesakit tu seronok dengan kita, redha dengan kita, dia minta, ha, tak apa kita duduk lama, sebab mungkin dia rasa tenang kalau kita lama dengan dia. Tapi kalau pesakit tak minta, adab dia jangan lama-lama. Ha, sebab orang sakit ni dia rimas kan, bila dia sakit kadang-kadang dia apa, dia nak kencing berak, tambah dia kencing tu atas katil kan. Bila ada orang datang, malu dia nak kencing atas katil, dia tahan kencing dia. Ha, kita pula lama duduk, oh, lama dia menahan kencing dia, ha, dah seksa dia dah kan, seksa sakit dia. Ha, sebab tu maknanya adab ziarah orang sakit ni jangan lama. Sebab kadang-kadang orang sakit ni dia panas kan? Ha, kalau dia dengan ahli keluarga dia kat rumah, dia buka baju selak-selak hari bulan dengan seluar dalam je di atas katil tu. Ha, dia ahli keluarga kan rumah, dia anak-anak dia kan, dia panas. Ha, tapi kalau bila tetamu datang, dia dah kena berselimut, pakai baju, dah panas, dah tak selesa kan. Ha, nak bertahan lama dalam keadaan macam tu. Ha, sebab tu tuan-tuan, adab bila kita ziarah orang sakit, tak boleh lama. Jadi apa kita nak buat? Ha, tengok dulu. Kerana duduk lama di sisinya itu membawakan cemuih. Ha, cemus. Ni bahasa orang Perak lah ni, cemuih. Ha, yeah? Cemuih. Orang Perak pun sebut cemuih. Orang Kedah pun sebut cemuih juga. Ha, dia sama. Ha, membawakan cemus. Yeah? Runsing. Ha, orang sakit ni dia tak selesa, dia runsing. Kan? Ya? Yeah? Saya teringat pak mertua saya, arwah pak mertua saya masa sakit duduk di Pusrawi. Memanglah bilik wad dia selesa. Kan? Bilik untuk seorang, tapi besarnya bilik dia. Dengan katil, dengan ada sofanya, bilik air khasnya, kan? Jadi ada saudara mara yang datang. Dia duduk tu, ada TV, dalam bilik tu ada TV. Sampai 2-3 cerita habis tengok. Habis satu cerita, tambah satu cerita. Habis satu cerita, tambah. Dia dah selesa bilik aircon. Ada TV, sofa ada, duduk. Aduh. Kan? Tu apa, adik-adik ipar saya dekat luar, kat luar bilik tu mungut. Eh, aku ni kang, nak aku halau, orang kata kuang ajar. Tapi faham-faham lah. Ziarah orang sakit, tak boleh lama-lama. Ha, ni bercerita, lepas satu cerita, satu cerita. Lepas satu cerita, satu cerita ngabih kat TV tu. Ha, mertua tu dah menung je. Ha, dah menung. Ajak sembang pun tak sembang, dah diam je kan. Ha, agaknya dia pun sendiri nak sebut balik lah kau kan. Lama benar dah ni kan. Ha, sebab tu jangan lama. Dia buat pesakit jadi cemuih. Ya? Apakala sudah duduk di sisinya, ha, ni apa kita nak buat? Imam Ghazali dia tunjuk sikit sebanyak apa nak buat. Kita ziarah orang sakit. Apakala sudah duduk di sisinya, boleh kamu rasa tangannya. Ha, ni kaedah yang biasalah. Pegang, duduk kat dia, pegang tangan dia. Pegang, genggam tangan dia. Ha, sebab kita bila sakit ni, orang genggam tangan kita, kita akan rasa macam dapat kekuatan. Eh? Dapat kasih sayang kita macam tersalu. Ya, tersalu melalui tangan yang kita genggam tu. Cuma kalau isteri saya, dia suka nak genggam tangan saya tak bagi. Kadang-kadang dalam kereta kan, dia cari tangan saya, dia pegang kan, dia nak genggam, saya tak bagi. Saya, asal lah tak bagi, dia marah. Saya kata, tak boleh. Sebab ada satu peristiwa. Apa peristiwa? Ada seorang perempuan ni, ha, punya sayang lah dengan suami dia. Kan? Jalan sana genggam tangan, jalan sini genggam tangan. Lepas tu suami dia sakit. Lepas tu suami dia meninggal dunia. Tak lama tu nak kahwin. Ha, tak usah, kau genggam-genggam tangan aku, besok tak lama nak kahwin pula kalau aku tak ada kan. Ha, tak payah genggam kan. Ha, contoh kan, ni beria-ria masa hidup genggam-genggam, dah kahwin tak lama, dah meninggal tak lama nak kahwin. Hai, menyampah dengarnya kan. Eh? Jadi tak payah genggam-genggam. Ha, gurau je lah. Ya? Jadi kita pergi ke orang sakit tu, kita genggam tangan dia. Ya? Tersalur. Kasih sayang kita, simpati kita tu mengalir melalui. Ha, dia ada aura tu kan dengan genggam tu. Ya. Dan rasa dahinya. Ha, pegang dahi dia. Kan, kita sentuh dahi dia. Dan boleh tanya sedikit akan dia. Boleh tanyalah soalan, bukan tak boleh tanya langsung, ya. Tanya sikit sebanyak soalan. Tapi jangan tanya banyak-banyak, mengalahkan apa? Wartawan.
Kan, mengalahkan wartawan. Macam mana boleh jatuh? Ada kereta langgar belakang. Ya, kalau di kemalangan kan. Kereta tu warna apa? Biru. Pelit warna apa? Pelit Perak, pelit apa? Tak ingat. Perak ke Kedah, ke Kelantan ke ingat? Tak kan. Nombor 4 ke angka 3 angka. Wah, semua tanya. Akhirnya pesakit tu mati sebab menjawab soalan dia. Bukan. Ini dia. Jadi tanya sikit-sikit boleh. Soalan yang memesrakan, ya. Di mana sakit kamu? Tanya. Kat mana sakit? Kat mana rasa sakitnya ni? Tanya dia lembut-lembut. Sekarang macam mana rasanya? Sekarang macam mana rasa sakit? Ada kurang? Tanya dia. Dan sebagainya. Maka jangan banyakkan tanya. Kerana banyak tanya itu barangkali memenatkan dia atau menjemukan dia. Jadi orang sakit ni jangan banyak tanya sangat. Tanyalah benda yang bagus-bagus je. Dan zahirkan kasihan kepadanya. Tunjuk rasa kasihan, kan? Jangan pula kita tunjuk rasa benci, kan? Alah, sakit sikit, baring, kan? Orang itulah kita, kita pula yang mandai-mandai, kan? Tunjukkan rasa kasihan kepada dia, ya? Dan doakan baginya dengan afiat. Ya, doa dia, Allahumma shfika, ya? Semoga Tuhan menyembuhkan kau, ta Allahumma shfihi. Semoga Tuhan menyembuhkan dia, hanya doa. Katakan, ya Tuhanku, afiatkan kiranya saudaraku ini, sembuhkan dia. Atau dikatakan, mudah-mudahan lekas kiranya disihatkan Allah akan kau. Cakap macam tu. Tak apa, moga-moga Allah sembuhkan kau cepat, ya. Allah tu maha penyembuh. Cerita sembuh je, jangan cerita tak sembuh. Cerita sembuh. Kerana banyak aku lihat atau aku dengar orang kena sakit ini lekas sihatnya. Cerita macam tu. Aku dengar ada jiran aku dulu, kawan aku dulu sama sakit, sama macam kamu ni. Allah tak lama je lepas tu sihat, alhamdulillah. Cakap macam tu. Jangan pula ada jiran aku dulu sakit macam ni, 2-3 hari lepas tu mati dia. Situ pula begini, langsung kawan tu pun langsung berbunyi dekupan jantung dia, doktor pun keluar kabut masuk ward. Cerita. Saya ada pengalaman, tuan-tuan, betul. Ada kawan ni, anak dia elok-elok je anak dia ni, tapi satu hari balik jogging dia mengadu mata rabun. Lepas tu dia pun bawa pergi doktor, makin lama makin rabun, mata tu makin lama makin juling. Budak tu meninggal dah, tuan-tuan. Dah meninggal dunia dah. Tak lama lepas tu dia meninggal dunia. Dia kena kanser apa entah. Ada kanser, ya. Yang dekat kepala dia, otak dia tu yang makin lama makin juling, mata makin rabun, kan. Masa dia tengah awal-awal tu, kan, saya cerita bertiga ni. Dia yang anak sakit tu, kawan saya, saya. Saya tanyalah kat dia, kata, anak macam mana ni? Nama dia ni. Kata, itulah ustaz, mata makin juling. Mula rabun, lepas tu dia makin juling dah mata. Makin lama makin juling. Kan? Lepas tu yang kawan saya seorang lagi menyahut. Anak dia seorang kawan kat pejabat tu. Macam tu lah. Tak lama lepas tu, meninggal dia. Saya katalah, hati aku sepak anggukan. Kan? Masa tu saya sihat lagi. Tak datang kursi roda lagi. Tu yang berasa nak menyepak tu. Aduh, bolehlah dia cakap macam tu. Kalau ia pun tak payah ceritalah benda macam tu. Kan, cerita je yang baik-baik. Yang tak baik tak payah cerita. Kan? Cerita, aku ada kawan sakit macam kamu, sembuh dia. Cerita yang sembuh. Yang mati jangan cerita. Yang cacat jangan cerita. Cerita yang sembuh. Kan? Sebab tu kita kena faham, tuan-tuan. Dalam hidup kita ni ada kebenaran yang kita tak perlu ceritakan. Kenapa? Ada kebenaran yang kita kena simpan dalam hati kita. Tak boleh bagi tahu. Terutamanya suami isteri. Bukan semua kebenaran yang suami tahu, suami kena beritahu isteri. Bukan semua kebenaran yang isteri tahu, isteri kena beritahu suami. Tak. Tak. Misalnya, suami pernah ada kekasih. Kan? Pernah ada kekasih. Tapi habis dah putus. Dah tak ada apa. Dah tak ingat dah pun. Kan? Isteri pun tak tahu dah, kan? Tak payahlah nak cerita-cerita kat isteri, kan? Ini menggatal mulut yang abang nak jujur dengan yang, kan? Apa bang, dulu abang pernah punya kekasih.
Aku punya kekasih, punya kekasih. Ha, kan, kan, pun nyanyi lagu tu pula tu. Kan, pun. Ha, dah tergurih hati dia. Kan, dah tergurih hati isteri. Ha, sebab tu, sebenarnya kita ni tuan-tuan, ada benda yang benar yang kita tak perlu cerita. Ha, kadang-kadang kita tak perlu jujur tempat tu. Ha, ya, misalnya, bapa kita sakit. Dia berak, kita basuh berak dia. Dia tanya kita. Kan, dia tanya, dia kata, busuk ya, busuk tahi abah ke, busuk ke tahi abah ni, kan dia tanya, kan, memang busuk lah, mana ada tahi wangi, kentut boleh jadi ada yang tak bau, dan ada yang bau, ha. Yang bau wangi tak ada, kentut wangi tak ada, ada orang pungut dia kentut, lepas tu, mui wanginya tak ada, ha. Dia cuma dua je, sama ada bunyi kuat tapi tak ada wangi, tak ada bau, atau tak berbunyi, tapi baunya Allahu Akbar, Tuhan je lah yang tahu kan. Ya, itu kentut tak apa. Tapi kalau tahi tuan-tuan, ha, tak ada yang tak wangi, tak ada yang tak berbau. Semua tahi busuk. Tahi Eron Aziz busuk, tahi Rosita Cik Wan busuk. Kan, ha, walaupun cantik-cantik, handsome-handsome belaka, Shahrukh Khan tu, ha, pekajul tu. Ha, tahi busuk tu. Walaupun nampak cantik je dalam filem kan. Ha, tahi busuk. Tak ada orang yang tahi wangi, tak ada. Termasuklah tahi bapa kita. Kan? Busuk. Ha. Dia takkan nak jujur, takkan nak jujur. Hmm, memang busuk pak, ni nak muntah ni. Ni tengah menahan muntah lah ni. Ha, kan, kecil hati ayah kita kan. Ha, tak ada pak. Kan, tahi bapak ni tak busuk pada saya. Kan, eh? Ha, biasalah. Ha, kecil-kecil dulu bapak dengan mak main tahi saya. Ha, kan, begitu kita alih. Kita kalih. Ha, ada kebenaran yang kita tak perlu cerita tuan-tuan. Ha, sebab kadang-kadang bila kita cerita tergurih di hati dia, tak sembuh sampai mati. Ha, sampai mati tak sembuh. Jangan buat main. Ha, ini perkara yang kita kena pada. Ada satu kisah benar. Dia orang ni dah berkahwin sampai umur 60 tahun dah. Dah berkahwin sampai umur 60 tahun, dah cucu dah. Ha, menggatal. Rasanya perempuan tu menggatal. Cerita kat suami dia, ni dah 60 tahun ni. Cerita kat suami dia, dia ada bekas kekasih dulu. Ha, apa semua kan, pada kahwin dah elok bahagia, dah cucu, dah tunggu mati je. Bila suami dia tahu, akhirnya bercerai, dah 60 tahun bercerai. Ha, ni maknanya kita tuan-tuan, ada benda kita tak perlu cerita. Ha, macam mak cakap lah, kita terlanjur lah kata. Misal ada jenis orang yang dia sebelum kahwin dia terlanjur dengan orang lain, dia dah bertaubat, dia dah insaf, tak ada apa dah, dia pun dah berubah, dah dah baik, jadi insan yang soleh atau soleha. Dia pun dapat suami yang soleh atau isteri yang soleh. Kan? Perlu tak dia cerita? Tak perlu. Tak perlu cerita. Ha, itu aib kita, rahsia kita simpan. Ya? Simpan, tak perlu cerita. Mohon Allah memelihara, menjaga rahsia itu. Ha, ini dia. Ya? Ini kena faham. Baik. Ha, jadi maknanya kalau kita ada kawan sakit yang serupa mati lepas 4-5 hari, tak payah cerita. Ha, itu diam je. Ya? Simpan dalam hati. Jangan kamu susah hati, kata kat si pesakit tu. Jangan susah, jangan susah hati. Kamu orang muda lagi kuat, kalau dia muda lah. Tapi janganlah tengok dia tua cakap muda. Ha, kan, ini skrip ni kena tengok juga. Kan, kita duk baca kitab ni, kita ziarah orang sakit. Kawan tu orang tua, kita duk teringat skrip kitab ni. Kamu orang muda, gagah lagi. Ya, mau pening tuan. Pengsan dia pula. Pasal terkejut orang tu kata dia muda kan. Tengoklah, kalau muda kita kata dia muda. Kan? Atau dekat kamu orang baik, ataupun dikata, ha, kalau dia tua, dia tak muda dah, dia orang tua. Tapi dia orang jenis baik. Jenis rajin taat kepada Allah, ha, guna benda tu. Ha, kamu orang baik, kuat taat pada Allah, ha, guna benda tu. Ha, kamu ni aku tengok rajin solat, rajin apa semua, insya-Allah. Ha, kan? Ha, semuanya akan jadi baik belaka.